Halo, selamat datang kembali Babarabai Squad Sejati di channel wisata dengan moto Cingciripit Tulang Bajing Kacapit dan Poho Lagi Terusana Destinasi ID. Kali ini kita bakalan mereview Armor Kopi Leuit, sebuah kafe tempatnya ngopi santuy bin mantuy sob. Tempat nongkrongnya para pemuda-pemudi masa kini dan masa gitu bercampur menjadi satu. Gimanakah reviewnya? Let's get it on, kenmang. Perjalanan dimulai dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Dago Bandung. Lalu, belok kiri aja ke arah Jalan Pakar Barat dan ikuti jalan hingga Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ketemu pertigaan, belok ke kanan aja ke Jalan Bukit Pakar Utara. Nah, tujuan kita berada di sebelah kanan ya. Betul sekali, Ciko Chang. Nah, kalau kalian habis pulang dari Tebing Keraton yang kemarin baru aja kita review, kalian bisa langsung nagog aja di sini sob. Klik di kanan atas ya, yang belum nonton. Memasuki lokasi, terdapat tulisan khas Armor Kopi, yaitu ngopi nggak ngopi, tetap nuhun. Jadi kalau numpang parkir doang, boleh dong ya? Ya boleh lah, asal pas pulang, tinggalin kunci sama BPKB-nya aja ya. Ntar, biar parkirnya bisa dipindahin ke OLX sob. Nah, parkirannya dipisah antara mobil sama motornya. Kenapa dipisah? Untuk mencegah kejadian kayak di minimarket tea nukamari tea sob, yang mobilnya nggak mau dipundurin, nu manehna ngadupak, manehna oge nu adat-adatan, manehna oge nu nampiling, menihawak, segala kusorangan, ari bapak nggak ada hasrat gitu untuk berbagi. Kesel aku tuh. Esok kita udah nyampe di Armor Kopi. Kayak apa tempatnya? Kita langsung aja. Let's get it on. Kita memasuki pintu masuk ya. Kalian juga bisa order di sini sob. Pilihan menunya tinggal tanggah aja. Langsung kelihatan berbagai macam menu, terutama kopi. Sesuai namanya, yaitu Armor, yang berarti Arabica Multi Origin, yaitu jenis biji kopi Arabica yang berasal dari berbagai pelosok Nusantara, sob. Jadi, kopinya ini adalah kojoknya, alias boga lalakonnya. Gak cuma cikopai, berbagai teh, cemilan, hingga makanan berat seperti pizza, street food, Japanese, hingga Korean food. Nah, kalian juga bisa milih mau ngopinya di mana. Di indoor bisa, outdoor bisa, sob. Ya, lebih mantep di outdoor sih, kalau suasananya lagi mendukung. Di Armor Kopi ini terdapat taman yang asri, dikelilingi pepohonan yang tingplenod keanginan. Suasananya lebih terkesan homey ya, serasa di imah. Imah batur sih, rumah akang mah nggak kayak gini. Tapi memanjang, kayak kopaja lah sob. Ada berbagai bentuk bangunan juga, beda sama yang lain. Kalau di Armor Kopi Leuit itu bentuk bangunannya berbeda-beda. Tapi fungsinya mah sama aja, buat dipakai nongkrong, belajar bareng, ataupun meeting. Iya meeting, emang apaan? Oke deh, buat uji rasanya langsung aja sama pawangnya. Let's get it on, kun. Ya sob, persis di depan gue nih udah ada makanan yang enak-enak banget ya dari tampilan itu. Dan gue mau kenalin satu-satu nih. Ini karena emang tempat ngopi, ini gue kenalinnya dari snack dulu ya. Ini ada pisang goreng keju. Bukan keju ya, ini keju. Kalau keju dikit kejunya. Ini keju, jadi kejunya, kejunya banyak. Jadi namanya keju. Dan sebelahnya lagi ini ada, ini unik nih, cireng rujak.
Jadi bukan cireng, cireng. Gue udah monyong-monyong nih. Cireng rujak, kenapa cireng rujak? Jadi ini sausnya saus rujak kayaknya sih. Nanti gue akan bahas rasanya seperti apa. Ini juga ada tahu ya, tahu easy. Ya, bukan isi ya, ini easy. Jadi kayaknya sih isinya lebih banyak. Jadi easy, jadi berat gitu. Dan ini ada bala-bala, dia udah pada tahu ya, gak asing lagi. Ini bala-balanya gede banget. Ini namanya bala-bala manjah. Jadi manja deh kalau gue makan-makan benar. Dan ini ada nasi goreng MB. Nah, kenapa MB? Karena yang bikin itu Mang Budi ya. Jadi MB tuh. Dan terakhir ini ada mie tek-tek. Nah, ini mie tek-tek itu mie tek-teknya kuah ya. Oke. Sob, ini mie tek-tek. Jadi ini mie tek-teknya kuah ya. Jadi ada kuah-kuahnya dan ini gue makan duluan karena emang takut megar. Dan ini pakai sambal. Tadi dulu gue nggak boleh pakai sambal dulu. Cobain dulu kuahnya dulu nih. Bumbunya pas ya, belum pedas. Dan ini kalau gue cobain dulu pakai sambal nih. Karena emang kita kan identik ya pakai sambal ya, orang Indo ya. Ini mie-nya gede-gede ya. Dan, enak sambal, pedas. Dan ini kuahnya itu berasa ya, jadi nggak lebay rasanya. Dan ini campuran telurnya juga banyak banget. Mantap. Jadi kalau makan kuah-kuah ini recommended. Oke, next ini nasi gorengnya. Ini nasi goreng spesial, ada telurnya tapi di sini nyebutnya nggak spesial. Ini nasi goreng MB. Nah, Mang Budi, gue pengen kenalin sama Mang Budinya nih, kayaknya dia legend di sini ya. Dari warnanya ini udah oke ya, dari penampilannya itu nasi goreng yang digorengnya tuh lama, jadi kayak nasinya tuh pulen. Bener. Ini nasi goreng yang enak, tau gak sih? Jadi kunci nasi goreng itu kalau menurut gue ya, itu diongsengnya lama, terus kan jadi nyerap semuanya. Dan ini dari tekstur warnanya tuh yang udah nyerap semuanya tuh, bumbu-bumbunya. Dan ini gak pedes. Oke sob, ini next ini yang tadi gue bilang ini cireng, tapi nyebutnya jangan cireng ya, ini cireng. Jadi emang harus monyong-monyong dikit kayak Cinta Laura ya. Jadi nyebutnya cireng rujak. Dan ini rujak Bandung ya, emang ciri khas sama Bandung. Dan ini cirengnya ya, kayaknya kenyal banget. Enak nih. Rujak Bandung tuh enak ya. Jadi nggak terlalu pedes, ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya kayak apa ya? Ini serius tuh. Lalu ya gue cocolnya yang ujungnya. Tekstur cirengnya juga oke, jadi nggak terlalu yang keras. Cireng tuh biasanya kan keras, ini plus ini cirengnya cireng yang empuk gitu. Jadi digigit juga crunchy di luar, lembut di dalam. Pertama pakai bumbu cabai ini enak banget, terus cocok. Cireng rujak. Nah, ini yang selanjutnya sob. Ini dari tadi kan emang asin-asin aja tuh, dan itu asin-asinnya oke semua. Serius itu enak-enak banget. Dan ini kalau yang mau makan manis, ini di sini pilihannya ada pisang keju. Dan ini kejunya banyak banget yang di atas, nggak pelit. Ini dia nih. Berasa kejunya. Dan emang banyak banget tuh ditaburin di atasnya ya. Dan pisangnya juga, pisangnya udah mateng dan digorengnya pakai cinta. Jadi enak rasanya. Mantap. Jadi cocok banget sama kopi ya. Jadi kopi itu biasanya kan sama makanan manis, dan ini pisang salah satu yang paling recommended. Di sini gue pesen kopinya tuh ada 3. Emang di sini pilihan kopinya itu banyak banget, macam-macam. Jadi agak bingung juga ya, tinggal disesuaikan sama selera kalian. Kalau gue pribadi sih ini beberapa yang favorit dari gue. Ini di depan udah ada Aceh Gayo ya, Gayo Wine. Jadi emang asem-asem. Dan ini ice latte aren, jadi pakai gula aren. Jadi nanti akan gue ceritain rasanya. Dan ini best coffee ya. Dan ini yang beda dari tempat yang lain, ini kalau yang tahu kayak gini Vietnam drip ya, kalau yang udah sering ngopi. Cuma yang bedain sama tempat lain, di sini Vietnam dripnya bisa pakai es
jadi Ice Vietnam Drip. Nah, dan ini jenis kopinya Liberica ya, jadi Liberica kopinya dan metodenya Vietnam Drip. Nah, kita cobain. Kau nyobain dari sini ya, ini favorit gue nih. Gue tim kopi hitam emang. Nah, tadi emang dari pas bijinya itu udah wangi banget, dan ini sampai penyajian di sini juga udah wangi banget nih. Bener, ini yang paling kesukaan gue ya. Nah, tergantung sih, kalau kopi kan beda lidah, beda rasa ya. Kalau ini yang suka bitter sour ya, wine itu, aroma-aroma wine ini yang paling cocok sih. Jadi buat pengopi, penikmat kopi hitam, ini kalian teman gue. Tuh kan Cin, ada cireng, ada bala-bala manja, udah pasti sedap. Yo atuh, tadi malam, aha, ku mimpi kawin, aha. Astaga, malah terbawa masa lalu ini teh, gara-gara ngasaan cireng ini teh, jadi weh genyal-genyal gak jelas. Nah, di Armor Kopi juga tersedia lahan kosong sob sebagai ruang multiguna atau buat event sob. Contohnya aja seperti gathering atau meeting. Nah, ngomong-ngomong event, khusus buat kalian atau perusahaan kalian yang mau ngadain event, Akang ingetin lagi ya. Destinasi ID dan Fitra Event Spesialis punya solusinya. Langsung hubungi aja nomor telepon di layar. Gak usah ragu-ragu, tinggal didiskusiin aja. Balik lagi ke uji rasa. Kita mau nyobain pizza by Chef Kama yang sudah kakoncara. Let's get it on, Ken Bang. Ya sob, jadi di Amor Cafe itu nggak cuma makan makanan lokal yang namanya autentik banget tuh, namanya unik-unik banget ya tadi, dan rasanya juga oke banget. Di sini juga menawarkan menu western ya, dan tepat di depan gue ini udah ada pizza ya, ada pizza 2 sama sandwich 1, dan ini namanya pizza apple pizza, dan ini ada pizza formaggi ya, formaggi pizza, dan ini ada sandwich pepperoni ya. Makan dari mana nih? Dari apel kali ya. Ini apel unik juga nih, jadi apel dibikin pizza, jadi toppingnya tuh apel. Pizza yang manis-manis, karena apel juga manis ya. Jadi apelnya apel hijau, itu kan apel hijau rasanya lumayan strong ya. Dan ini kalaupun udah dimasak kayak gini rasanya apel banget, dan ditambah lagi ada manis-manis kismis tuh. Kismisnya banyak banget. Dan emang jadi ini pizza manis, gurih manis ketemu melebur jadi satu. Ya ini dia sandwich pepperoni, dan ini udah gua potong dua, dan ini dalamannya tuh, aduh ini pepperoninya dari sebelah sini ya. Ini keju semua. Ini tim roti tumpuk, merapat ya tim roti tumpuk. Dan langsung gigit aja ya. Terus ini enak. Ini gue sih lebih prefer ini nih. Sandwichnya enak, ini kejunya tebal banget di dalam, dan ini pepperoninya juga banyak banget ya, tumpuk-tumpuk, jadi campur sayuran, campur keju, tomat, segala macam di dalamnya, dan ini rotinya juga oke banget, teksturnya lembut, dan ini oke banget. Enak semuanya. Ini sih gue favorit, gue ambil ini ya. Asik banget ya nongkrong santuy di sini sob, nyaman buat ngobrol bareng teman-teman ataupun kencan. Cie kencan. Wit wiu, sing swing, cipuy cipuy cipuy. Ih, teknik ngetekan itu teh Ciko. Harga dan rasa ada di medium to high ya. Cocok buat mahasiswa atau keluarga menengah ke bawah di tanggal muda. Tanggal tua mah tong loba gaya sob, mie instan dan kopi sasetan aja, ciga Akang. Fasilitas pendukung seperti musola tentu saja ada. Toilet pun tersedia sob, gak usah ditahan-tahan sob. Kalau gak kuat mah, keluarin aja, bisi jeung jeurihun.
Apa perlu bantuan? Ahoream teuing. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Babarabai.